Halo sobat nomor satu, kembali lagi dengan saya. Hari ini saya mau mindahin channel limbata hasil tangkapan kemarin. Untuk tanknya saya udah siapin 2 buah. Untuk yang satu nanti kita taruh di sini. Rencana sih kita taruh sepasang. Dan untuk yang lagi sepasang rencana kita mau taruh ke sini, cuma ini belum disetting. Ntar kita langsung setting ya. Dan untuk channel limbatanya ini ya teman-teman, yang hasil tangkapan di alam ini, untuk prediksinya sih sepasang ya, soalnya sempat kepantau kawin dia sekali. Ini saya pisah karena kebetulan berantem, jadi kita kasih sekat untuk sementara. Warnanya lumayan cantik sih. Dan untuk ini yang lumayan besar, yang keempat kawin ini ya teman-teman, ini sempat pantau kawin dia. Jadi kita langsung aja pindah ikannya. Ya, kita langsung aja cek kelaminnya. Ini untuk kelaminnya prediksi betina ya. Ini masih prediksi ya. Saya masih kurang paham sih. Saya cek di YouTube atau di share di Google. Prediksi saya sih ini kelaminnya betina. Lihat dari segi anusnya dia satu. Dan untuk selanjutnya ini prediksi jantan. Untuk yang jantan dia ada titik 2 di anusnya. Kelihatan ya teman-teman? Itu ada titik dua. Ini prediksi jantan. Ya, kita langsung aja masukkan ke akuariumnya. Untuk kelaminnya ini masih prediksi ya teman-teman, belum bisa mastiin akurat atau tidaknya. Jadi kita lihat aja perkembangannya. Ya, ini ya, ini yang jantan. Dan ini perkiraan yang betina. Nanti kita lihat perkembangan kedepannya sih. Dan untuk yang ini sudah sempat kepantau kawin sekali ya. Jadi kita langsung aja cek kelaminnya.
Ya, loncat. Kita sekarang siapin tanknya dulu. Kita mau setting tank yang ini ya. Ya, kita langsung aja setting tanknya. Ya, seperti inilah hasilnya. Untuk pasirnya, saya seperti biasa menggunakan pasir sungai dan bebatuan di sungai juga, dan untuk akarnya menggunakan akar kopi yang sudah dijemur dan direndam. Ya, seperti ini hasilnya. Lama langsung aja kita isi airnya. Ya, teman-teman, airnya sudah terisi full. Jadi kita langsung aja pindah ikannya. Kita cek kelaminnya lagi ya. Masih semprot kepada koin, tapi kita cek dulu kelaminnya untuk mastiin. Ini si ikannya agak gesit, susah dipegang. Yang ini untuk kelaminnya betina, teman-teman ya. Kan si perutnya udah buncit, kayak udah gendong telur dia. Soalnya dia udah pernah sempat kepantau kawin sih sekali. Kita masukin aja. Ini yang betina ya. Siripnya agak rusak ya, kayaknya habis dibully kemungkinan. Dan selanjutnya ini kelaminnya jantan ya teman-teman. Ingat ya teman-teman, ini masih prediksi, nggak bisa sih mastiin akuratnya. Ini ada titik duanya. Sorry teman-teman, agak ngeblur sih kameranya. Kita langsung aja masukin. Ya, seperti inilah. Mudah-mudahan bisa berkembang biak ya teman-teman. Tunggu video-video berikutnya. Semoga bisa menghibur. Sampai jumpa di next video.